نعم أبا 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 Kalau misalkan lagi buang air kecil di hamam, lagi ketika jongkok, pas lagi jongkok gitu kan kita ngeluarin bib, kita berdoa, kita niatin, pas lagi pengen udah kelar bib, lagi keburu-buru pengen sholat, pas lagi sholat yang udah ruku, pas sesudah ruku pengen keluar nih babe. gimana bib, itu bib, iya keluar air sini kan dianjurkan oleh Nabi apabila kita buang air kecil sempurnakan terlebih dahulu karena amah umumnya ahlul kubur itu teradab gara-gara tidak istitar tidak menyempurnakan istitar itu apa tidak dalak ya tidak memijit-mijit kemaluannya untuk lebih sempurna sisaan daripada air seni tersebut. Kenapa? Banyaknya ahlul kubur itu teradab karena tidak menyempurnakan takala buang air kecil karena itu menjadi penyebab salatmu akan batal. Berapa banyak ibadahmu tidak akan diterima. Diteri nah itu tidak ada penyempurnaan takala mereka orang buang buang air kecil. Maka disunahkan loh, disunahkan loh. Ya. Dalak istitar itu apa? Menyempurnakan air kecil itu sunnah dan juga apa menahan nafas nah itu menekan itu itu sunnah supaya kotoran itu sempurna keluar karena apapun yang mendekam yang tersisa nah itulah yang akan menjadi biang biang apa biang penyakit nah bagaimana kalau kita buang air kecil lalu takala kita melaksanakan sholat kita merasa akan keluar merasa akan keluar ya kalau emang anda bisa menahan tahan sampai selesai tapi kalau emang keluar ya batal sholat ki kita intinya apa sebabnya sebabnya yaitu anda tidak menyempurnakan takala anda membuang kotoran entah itu buang air kecil ataupun itu buang air be besar nah begitu ada lagi yang mau bertanya ketika memandikan mayit tapi yang memandikan mayit mayit ini perempuan tapi yang memandikannya laki-laki boleh apa tidak haram kecuali darurah. Inda darurah tubihul mahdurat. Apapun yang darurah itu dibolehkan di dalam agama. Tak kala kita kelaparan tidak ada makanan. Kita di hutan. Tahu Lalu ada lewat seekor binatang anjing. Anjing itu diharamkan dengan mutlak dan babi. Apakah boleh kita makan? Makan nam boleh. Kalau emang takut nyawa kita ter terancam karena makanan wasilah yang lain sudah tidak ada. Nah, apabila mayit tersebut seorang perempuan, wajib yang memandikan perempuan. Apabila laki-laki wajib yang memandikan laki-laki. Tapi di dalam keadaan darurah, ya dia dalam keadaan darurah itu tidak apa-apa tapi dengan syarat naam syarat laki-laki apabila memandikan jenazah perempuan karena darurah itu syaratnya lebih besar toh perempuan yang memandikan perempuan saja wajib auratnya tertutup hak mayit hak jenazah tersebut walaupun sudah meninggal dunia haknya ada tidak boleh dibuka auratnya tak kala dimandikan wajib ada kain menutup yang menutupi auratnya. Kan di situ ada adab-adab dan cara-cara bagaimana memandikan jenazah. Diajarkan di dalam kitab fikih. Tak kala kita menggosok, mata kita wajib terjaga, walaupun perempuan dengan perempuan. Walaupun laki-laki dengan dengan laki-laki. Tidak boleh kita melihat auratnya haram. Lalu kalau terlihat auratnya, ingat, kalau mayit tersebut sudah terlepas dari dosa. Lalu siapa yang dosa? ya yang memandikan tersebut atau yang melihat aurat mayit tersebut paham apa tidak paham apa tidak maka jikalau mayit tersebut sudah diwudukan mayit diwudukan nih ya. mayit tersebut sudah punya wudhu yang mewudukan orang yang hidup lalu ada yang bukan muhrimnya memegang mayit tersebut batal apa tidak tidak batal yang batal itu orang yang masih yang masih hidup ya maka apabila pihala tidurura Apabila tidak ada lagi perempuan yang bisa memandikan Ya tidak apa-apa Tapi sekarang insya Allah sudah penuh ya Dan hukumnya itu fardu payah ya. Wajib ada setiap kampung itu ahli Di dalam memandikan mayit Jangan sampai tidak ada Kalau tidak ada dosa semuanya ya. Wallahu a'lam. tidak apa-apa mandi menghadap kiblat tidak apa-apa yang makruh itu apabila buang air kecil buang air besar menghadap atau membelakangi membelakangi kiblat ya makanya dianjurkan kalau kita mandi tutup aurat kita khususkan satu sarung atau satu kain untuk menutup aurat kita antara pusar sampai lutut kita itu ditutup kenapa karena Imam Abu Hanifah mendapatkan kedudukan naiknya magom gara-gara selalu menutup aurat kala melaksanakan mandi. Luar biasa. Itu terlihatnya sepele tapi istimewa. Kebanyakan dari kita yang danta-danta dulu ya. Ha? Kalau ibadah yang benar-benar sampai jidat bolong, uh baru nih naik magom. Oh, ada ibadah-ibadah itu anwa ya, macam-macam. Macam-macam. Ada wali itu naik magom kayak Syah Abdurrahman Bajal Haban naik magom karena sabar ama bininya. Naik magom jadi wali min ilah Sabar ama bininya. Bininya ngoceh melulu ya. Nah, karena kesabarannya Allah angkat magomnya. Syah Abdurrahman Bajal Haban Naik magom karena kesabaran ama is istrinya. Sebenarnya orang-orang sekarang ini sabar ama bininya. Justru sekarang wajib ekstra sabar ya di zaman kita ini wajib ekstra sabar cuma sabar sambil ngusap dah dada nah itu enggak kaci yang namanya sabar itu benar tersenyum dalam keadaan apapun bini ngoceh senyum bini marah senyum bini enggak bikinin kopi senyum uh dua minggu naik makan Ya, no. Ada lagi akhir yang mau bertanya? Enggak ada. Hah? Cairan kulit, cairan kulit, Nah itu cairan tersebut kalau emang diperhitungkan nanah najis. Apakah cairan tersebut nanah apa bukan? Tapi yang menurut keyakinan nanah ya wallahu alam untuk nanah apa Tidinya kalau nanah dengan darah itu sudah pasti najis. Tapi kalau cairan tersebut bukan dari jenis nanah itu tidak najis. Cuma yang al-fagir yakin kan ini wallahu alam yang al-fagir lihat ya. Itu kayaknya cairan itu bukan termasuk daripada jenis nanah. Maka itu tidak najis menurut perhitungan al fagir bukan mau ngeluarin hukum sendiri karena ini itu cairan karena apa benturan daripada hal-hal yang panas tersebut karena itu tidak termasuk dari jenis nanah nah biasanya kalau sudah melepuh cairan tersebut ya lalu membengkak lalu lah di situ timbul nanah apa e, proses yang keduanya itu kalau cairan pertama itu kayaknya bukan dari jenis nanah Nah boleh pertanyakan itu ke dokter coba apakah itu dari jenis nanah apa bukan? Nah di situ al fagir belum tahu. Kalau emang dari jenis cairan itu tidak najis. Tapi kalau emang itu dinamakan jenisnya nanah mutlak najis. Nanah dan darah itu nah najis. Wallahu a'lam. Wallahu alam bis bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صلي وسلم دائما